Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event Diamond Rebirth ya teman-teman ya, yang telah rilis di original server teman-teman. Dimana di event ini tuh kita bisa dapat skin terbarunya si Matilda ya, yaitu skin Elite Floral Crown ya teman-teman ya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan diamond ya teman-teman ya. Jadi kita beli skin dapat diamond gratis ya, sebesar 275 diamond teman-teman. Di sini untuk harganya itu adalah 75.000 ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengeluarkan 75.000 rupiah untuk mendapatkan skin Matilda Floral Crown ini, dan juga tambahan 275 diamond. Di sini kita akan membeli dengan menggunakan saldo Google Play ya teman-teman ya. Nah di sini ada tukarkan kode. Jadi kalau kita beli saldo Google Play itu kita nanti dapat kode ya. Di sini saya beli di Koda Shop teman-teman. Nah ini dia Google Play. Tinggal teman-teman pilih aja ingin beli yang mana. Di sini saya pilih yang 100.000 ya. Untuk pilihan pembayarannya teman-teman bisa pakai GoPay. Di sini saya pakai Dana dengan harga 102.000 ya. Dan di sini kita juga harus memasukkan email. Jadi email yang teman-teman masukkan adalah email yang nanti akan teman-teman gunakan di Google Play-nya ya. Jadi kalau Google Play-nya pakai email apa, email tersebutlah yang teman-teman masukkan di pembelian Koda Shop ini ya. Jadi jangan masukin kode email yang bukan kode email Google Play-nya teman-teman, atau ya Google Play-nya ya yang ada di HP teman-teman. Oke, di sini kita tinggal masukin saja untuk email yang kita pakai ya. Jadi yang kita masukin itu email Google Play-nya ya, bukan email Mobile Legend teman-teman. Tapi kalau sama ya email itu yang dimasukin. Oke, di sini kita sudah masukin dan kita langsung bayar ya. Dan berhasil. Untuk kode Google Play-nya tersebut itu dia masuk di email yang teman-teman cantumkan tadi ya. Di situ tinggal teman-teman cek saja di emailnya, nanti ada kodenya. Dan di sini kita tinggal masuk ke pembelian Mobile Legend tadi dan kita masukin kode yang telah kita beli ya. Nah, di sini sudah otomatis ditambahkan 100.000 ya di saldo Google Play kita. Dan di sini kita akan beli untuk Diamond Rebirth tersebut seharga 75.000, teman-teman. Oke, kita beli. Nah, di sini untuk pembayaran berhasil ya, teman-teman ya. Dan di sini untuk skin si Matilda yaitu Floral Crown ini ya, itu telah kita klaim, teman-teman. Oke, ini dia untuk tampilan skinnya ya. Lumayan keren ya, teman-teman ya. Cuma kalau menurut saya sih untuk event ini murah ya, karena kita dapat skin dan dapat diamond juga, teman-teman. Lumayan ya. Dan selain itu, setelah kita melakukan pembelian, itu juga ada misi yang bisa kita selesaikan, teman-teman. Jadi misi ini adalah untuk mempercepat waktu durasi kita nunggu dapat diamondnya ya. Jadi kita nunggu dapat diamond itu kan sekitar 7 hari ya, teman-teman ya. Jadi 7 hari. Nah, dari 7 hari tersebut, itu teman-teman bisa cepatkan dengan cara menyelesaikan misi ya. Di sini misinya min 1 hari ya, berarti sisa 6 hari, teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih selesaikan misi ataupun enggak. Kalau enggak ya dibiarin aja ya, tinggal 7 hari ke depan otomatis diamond tersebut akan kita dapatkan teman-teman, atau kita klaim ya. Tapi kalau teman-teman selesaikan otomatis waktu durasi nunggunya itu lebih cepat teman-teman. Oke, itu dia untuk pembelian Diamond Rebirth yang telah rilis di original server teman-teman. Dan ini adalah tampilan skin si Matilda yang elite ini ya. Untuk tampilannya lumayan keren ya, untuk efek skillnya juga lumayan bagus lah ya untuk standar skin elite. Tapi yang worth it-nya ini adalah harganya yang juga tidak terlalu mahal. Selain itu juga kita bisa dapat diamond cashback ya teman-teman ya, sebesar 275 diamond. Jadi itu lumayan worth it sih kalau untuk kita beli ya. Apalagi untuk Matilda ini support yang sering dipakai juga. Jadi kalau kita beli skinnya ya otomatis kemungkinan skinnya pasti sering kita pakai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legends, yaitu event Diamond Rebirth, di mana di event ini itu kita bisa dapat skin Matilda Elite yaitu Polar Crown, dan selain itu juga kita bisa dapat diamond cashback ya sebesar 275 diamond. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya.
Bye-bye.